Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Lapor upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2018 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, menginginkan cipta dimulai. Bandung Lautan Sepeda, pagi hari ini saya nyatakan diberangkatkan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Merdeka. Yang penting itu merdeka. 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 Ini kan Hari Pahlawan 10 November. Jadi ya suasana merdeka sejarah di tahun-tahun 45 di masa-masa perjuangan itu kita munculkan suasana itu yang tadi kenapa saya pakai pakaian ini. Semangatnya Pak. Semangat yang ingin digelorakan untuk rakyat Indonesia seperti semangat untuk membangun negara. Untuk terus membangun negara. Saya kira semangat pahlawan dulu juga sama, semangat untuk merdeka, setelah itu semangat untuk membangun negara, semangat untuk memajukan negara, semangat untuk membuat Indonesia maju, semangat di situ. Amin.
Pak, soal sepeda gimana tadi Pak? Soal pemilihan sepeda tadi bagus Pak. Sepedanya enggak ada remnya. Enggak sepedanya memang dipilihkan beberapa. Kemudian saya pilih itu yang paling enteng, tetapi memang sepeda lama memang enggak ada rem. Itu yang tadi saya agak mikir, agak groginya di situ. Remnya enggak ada remnya. Paling-paling tadi kalau misalnya jalannya menurun tajam itu ya saya tubrukkan trotoar mungkin supaya berhenti. Aman, alhamdulillah baik semuanya, karena memang jalannya nanjaknya dikit, turunnya juga dikit. Kalau turunnya tajam, waduh, pilih turun, saya tuntun. Gitu dong. Tadi lumayan agak menguras keringat gak, Pak? Enggak, ini tadi hanya 5 kilo, 6 kilo, enggak lah. Keluar keringat tuh kalau 30 kilo atau 80 kilo ya baru. Bajunya Bapak izin. Bajunya Bapak memenuhi sambut bajunya. Ya bajunya sudah gitu kok. Saya kira kemarin sudah saya jelaskan lah, yang itu kemarin kan sudah jelas banget. Enggak usah diulang lagi. Kostum yang dikenakan Pak. Mengenai pesan hari pahlawan ini Pak bagi para pemuda generasi muda Indonesia. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, semangat untuk memajukan bangsa ini, semangat untuk membuat negara Indonesia ini maju, semangat berinovasi, semangat apa lagi? Berkreasi, semangat berkarya, semangat bekerja, semangat dengan semangat terus, semangat optimis, semangat apa lagi? Semangat apa? Semangatnya, pokoknya yang semangat itu aja. Semangat melawan siapa? Apa? Bareng-bareng. Enggak tahu. Kalau dia ngajak ya saya berangkat. Ya cukup ya. Terima kasih ya. Cukup. Terima kasih. Dah. Gimana Pak? Waduh. Jangan maju-maju. Kamera ini. Jangan maju. Woi, duduk, woi. Apa? Penanan ini. Politik general. Bahaya tuh Pak. Nanti dipikir pistol penakut. Ya. Terima kasih Pak.